Dar, 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 dar. Nah, oke guys, kasih channel balik maning guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat, sukses selalu lur. Tetap dalam lindungan. Kali ini kacet mau ngecat lur, cat dinding. Nah, ini dandan ini. Nah, yang ini sudah dicat separuh sana, ini belum. Nah, ini saya sudah cat. Nah, yang belum itu loh sana, nah, itu sana belum. Nah, terus di sana, sana belum. Nah, ini ber itu loh ya, berapa berngecat ngecetan ini. Ya caranya ngecat banyak cara lur ya. Kita cara ini nanti berbagi tahu lur ya, berbagi tahu. Tapi memang banyak cara lur. Nah, ini saya sudah bagi bersih. Jadi intinya kalau ini bukan bangunan baru, nah, kita bagi bersih dulu lur ya. Ada bekas pelekat atau apa yang lubang-lubang kita tampung. Ini saya sudah buang itu bekasnya, itu double tip itu. Nah, itu. Tapi itu belum buang habis itu loh, masih apa hitam-hitam bekasnya itu, apa double tip itu. Itu saya buang dulu bagi bersih sedikit, nanti senang loh. Pakai ini loh, pakai step loh. Kita buang-buang dulu, lepas itu ya, kita buang. Nah, kita cat lur. Tapi mau bagi bersih dulu. Kalau lubang kecil enggak ditampung enggak apa-apa lah. Kalau boleh ditampung semua ya, itu cantik lur. Kelihatan halus. Nah, ini sampai sana. Ini depan, sana pintu belakang dapur. Gelor saya sepat cat ini lur ya. Saya tunjukkan makanya. Itu bawah mesti dilapis lur ya, kalau enggak nanti kena lantai semua. Ini lantainya sudah ditaruh mosaik, taruh keramik. Nah, caranya mau ditaruh di dinding ini cat, gak usah. Ini kita gak taruh itu apa, lapis itu buat gosok itu lur ya. Caranya biar gak jatuh semua lur ya. Sudah taruh gini cat, kita pegang gini, kita pusing saja gini lur. Nah, kita pusing-pusing gini di dalam, janji sampai sudah gak netes gini, sudah gak ada jatuh, baru kita taruh sana lur. Nggak usah di apa gosok-gosokan pakai alat itu loh. Nah, kita masuk cat, kita pusing-pusing ini atau kita ketokkan gini. Nah, yang senang gini aja loh. Nah, kita pusing-pusing gini sampai habis cat netes, baru kita taruh di apa di dindingnya sana loh. Nanti nggak jatuh semua, caranya gitu loh ya, berbagi tahu saja loh.
negara lur ya. Oke, saya apa? Naikkan lagi sana di temboknya sana. Nah, nanti saya berbagi tahu lagi di sana. Biar itu ini saya sapu satu kali lur, tak enggak dua kali lur. Biar bekasnya halus, enggak ada kelihatan caranya gimana. Nah, nanti saya tunjukkan lur. Pusing-pusing gini lor ya, biar gak ngatuk lor, biar gak lesat. Sudah lur, sudah sampai sana. Bukan. Nah, itu lur. Jadinya halus lur. Jadinya enggak apa? Enggak ada bekas mau rata itu. Kalau macam yang di bawah ini, ini mosaik ini kita boleh lap lebih sedikit lur. Nah, pakai kain, pakai yang atas sana nanti join yang atas pasal ini putih lur, yang nggak usah dipenuhin. Nanti kita tinggal pakai saput lur. Nah, jadinya harus lur nggak kelihatan. Nah, ini yang sudah kering ini lur. Ini satu kali saja juga lur. Nggak pakai dua kali, ini satu kali. Nah, jadinya harus. Kasnya enggak nampak kiri kanannya lur. Mau apa? Catnya mau apa? Pekat sedikit lur. Kalau terlalu cair, kalau satu kali enggak boleh lur ya. Kalau cair, mau catnya pekat sedikit baru boleh. Nah, ini itu apa?
plafonnya ini. Ini bangunannya bangunan toko loh. Dadani ini lampunya ditukar semua juga. Jalur ya, caranya dulur ya. Bisa tinggal teruskan di sana. Sampai sana. Yang sana separuh saya sudah start itu. Jalur. Cukup segitu saja loh ya. Semoga bermanfaat loh ya. Ya intinya kalau cat kalau yang bagus cantik lor ya, bekasnya enggak nampak lor, bekasnya kiri kanannya halus, enggak nampak bekasnya itu rola, itu cat atau brush itu saput itu, sama yang satu biji netes itu. Nah itu kelihatannya enggak cantik, macam orang nangis itu kan. Nah itu nanti kelihatannya enggak halus lor. Ini sudah kering, nah ini masih apa, basah kan, masih ada kelihatan kering atau belum kering, belum bijinya gitu. Kalau sudah kering bijinya sih, oh, ya. Yang sudah kering ini bekasnya nggak tahu ditaruh apa, semua bekas paku, bekas mung, bekas AC. Intinya mau dibersihin dulu lor ya, kalau dinding bak lama lor ya. Oke lor, cukup itu saja lor ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.